Hello teman-teman, kaban-kaban. Hari ini kita nak mengukus ikan. Pagi tadi saya beli ikan 2 emas. Okey, beli 1 ekor untuk makan 2 orang cukup lah. Okey, ini 2 emas. So saya dah buang segalanya. Perut-perut pergi kat kedai tu dia orang akan buang. Okey. Jom saya akan tunjuk simple step macam mana nak sediakan bahan-bahan dia. Okey guys. Mula-mula, okay, kita akan masukkan bahan-bahan ya. So ikan ni kita, saya suka bagi olive oil supaya dia wangi. Letak kat atas saja ya, kan. Lepas tu bagi 3 rasa. Okay, dia akan menyerap kat bawah ya, domburi. Ini bahan-bahan yang telah saya sediakan. Okey, yang ini serai. Okey, lemongrass. Ini lobak merah. Carrot slice. And this one is garlic, halia. Bawang putih. Okey, garlic. This one ginger. And then this one preserved vegetables. Sayur lobak masin dan cili. Itu aja campur. Simple saja ya. Okey, jom kita memasak. Lepas tu kita campurkan bahan ni satu persatu ya. Okey, kejap ya. Sempit dah dapur. Okey. Mula kita ambil ni bawang putih. Saja bahannya guys. Kalau atas ni tambah perasa pun boleh, tambah sikit. Sudah kecil. Okey. Sikit aje takut masin ya. Kalau nak 1-2 boleh. Lepas tu masukkan olive oil. Tuang ke atas balik. Kemudian kita masukkan tempat pengukus ya. Ini periuk pengukus antik saya. 25 tahun saya simpan ni. Dulu murah, sekarang mahal. Okey, saya dah panaskan. Tengok. Okey. Lepas tu, kita masukkan ikan tadi ya guys. Kita pukul dengan pinggan ni senang. Terus hidang nanti, okey. Lepas tu, kita tutup. Kuat sangat. Okey. Kukus around sejam macam tu lah. Kita tunggu. Stay tune. Okey guys. Sudah mendidih. Jom kita tengok. Wow. Sedap bau ni. Ikan duai memang dia harum bau. Kita kukus 15 minit lagi ya. Kemudian kita tutup balik. Thank you.
tangan-tangan lagi, bes.